Mempererat silaturahmi kepada media, Kamis pagi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke TVRI Stasiun Jambi. Kunjungan ini disambut baik Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono bersama jajaran. Pada kesempatan ini, Kapolda Jambi mengatakan siap berkolaborasi dengan TVRI Jambi karena menjalin kerjasama dengan media merupakan hal yang penting bagi Polri. Ini kan tentunya Polri memahami media ini menjadi sesuatu yang strategis bagi organisasi Polri. Artinya memang Polri harus bisa berhubungan yang erat dengan media, seluruh media, termasuk juga dengan TVRI ini, khususnya TVRI di Jambi. Hari ini saya silaturahmi ketemu dengan Pak Sarjono beserta stafnya, menjadikan satu komitmen bersama bahwa Polri dengan TVRI di Jambi ini bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi secara optimal seperti itu. Kepala TVRI Jambi Raden Sarjono mengatakan, sebagai media yang memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, TVRI Jambi siap meningkatkan sinergitas bersama Polda Jambi untuk memberikan informasi akurat dan faktual terkait kinerja Polda. Kapolda Jambi juga menyatakan siap untuk mendukung program-program TVRI Jambi dan menjawab secara langsung keresahan masyarakat terkait situasi Kamtibmas di Provinsi Jambi. Pada kunjungannya, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, dan Kapolres Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan.